Aku tuh pengen banget gitu VC sama kalian bertiga. Kalaupun jaga padi, coba deh kak, kamu ke padinya. Aku nggak apa-apa kok nungguin sambil ngeliatin kamu VC-an sama aku. Ngapain ke padi? Kan mau lihat Popo Putri sama Bapak. Ya boleh boleh boleh, aku panggil ya. Ya coba. Kebanyakan duit, bingung mau naruh duit di mana. Tuh kan pada kepo tante. Emang ngapain sih lu banyak duit tante? Bagi-bagi dong ih. Gampang banget tuh. Enggak usah bagi-bagi, lu tinggal download binomo kayak tante Sri main binomo, duitnya langsung auto banyak. Nih guys, tante liatin ya saldo tante sekarang ada 12.676 dan sekarang tante mau investasiin 700.000 dari kripto IDX. Langsung aja kita mulai ya karena aku ngeliat ini statistiknya lagi turun. Bentar, bukan dia naik. Aku lihat dulu guys statistiknya, kayaknya dia lagi naik, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi 700.000, semoga ini aku bisa dapetin 700.000 ya. Oh my god, please. Ini sangat-sangat menegangkan guys. Oh my god, wah gila sih. Kacau. Asik, udah ya. Oke guys, saldo aku bertambah menjadi 13.257.189. Binomo, kamu itu aplikasi tercinta anakku ya. Pokoknya semoga Binomo selalu dimainin sama aku pasti. Kalian juga wajib banget mainin nih. Tante kasih tahu buat kalian semua, kalau kalian download Binomo, kalian bakal dapetin $1.000 di akun demo kalian. Dan kalau kalian pakai kode di rumah aja, kalian bakal dapetin bonus 100% di akun real kalian. Mending kalian download sekarang, tapi downloadnya pakai link di deskripsi Tante Ismi, tinggal diklik langsung. Insya Allah hokinya sama ya, jadi kalian langsung download link di deskripsi. Yo, waza, momen magrib. Nah, mau lagi yo bersama Tante Ismi. Iya, Tante Ismi. Guys, jadi hari ini Tante Ismi mau wujudkan komen-komen kalian. Tante coba dong ajakin Vice, Popo sama Apoynya langsung. Nih, aku secara diam-diam mau ngajak mereka Vice-an dalam satu ruangan ya. Apakah mereka bakalan benar? Kalau mereka bakalan beda orang, kalau misalkan beda orang berarti dia nggak takut buat TV check bareng-bareng. Kalau misalkan ternyata beda orang, dia pasti takut. Oke, kita buktiin aja langsung. Ini aku kontekannya sama Apoy ya, karena aku lebih enak kan si Apoy. Si Popo sinyalnya jelek, dia kemarin kan di sawah sempet kayak gitu kan, desok sinyalnya jelek, makanya aku ke Apoy aja ya. Let's go, si Apoy lagi jerawatan nih mukanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita mulai ya VCA-nya ya. Kita diem-diem aja guys, kita nantang dia tuh diem-diem aja tanpa sepengetahuan dia. Halo Apoy. Halo, sayang, my honey, my baby. Aduh, jangan gitu, kamu mah, nanti aku baper. Kenapa, emangnya gak boleh panggil saya? Gak boleh. Gak boleh, kamu kan duda. Aku gak mau. Tapi kan aku ganteng. Enggak, mirip siapa? Lee Min Ho. Siap. Itu kamu biasanya gak di sawah tumben? Iya, soalnya ini kan lagi jemur padi. Oh, lagi jemur padi. Bantu orang tua. Oh, gitu. Bantu bapak gitu. Kamu kok jerawatan sama kayak bapak kamu di sini, pas banget ya? Emang lagi sama gitu ya jerawatannya ya? Perasaan bapakku nggak punya jerawat deh. Jerawat ada? Enggak, itu mungkin apalah. Kan biasa kan baca orang kan ini. Apa? Ya kan, bisa aja jerawat tumbuh mana gitu. Kan bisa aja sama gitu. Kamu lagi ngapain Apoy? Ya kan tadi lagi ini, lagi jaga jemur padi. Ini lagi istirahat. Kan, tiba-tiba kan sayangku Ismi kan PC, jadi aku bersiaplah untuk mengangkat PC itu dari pacarku. Nggak ada Ismi. Pacar apa ya, kamu jangan ngadi-ngadi. Nggak mau, kamu jangan ngadi-ngadi loh. Emang aku udah bilang aku pacar. Aku emang bilang enggak. Kamu kan jomblo, aku kan jomblo, jadi kan cocok gitu loh sehati. Nggak mau, kamu kan duda. Terus kamu sering mainin cewek, sering nyawer-nyawer. Aku nggak mau. Itu kan dulu. Sekarang enggak. Sekarang udah alih. Enggak. Ganteng, udah berubah. Sifatnya udah berubah tuh. Kamu mah, ini banyak alasannya. Aku nggak percaya sama mulut-mulut kamu kayak gitu.
Udah berubah. Ngapain bohong sama pacar sendiri, kan? Bawa pacar sendiri, jangan ngadi-ngadi. Please, lu mau dihujat, gua gak mau. Gak mau, guys, gak guys, bukan guys. Aku udah bisa gue yang manjar loh. Nanti aku mau main TikTok, mau duetin. Ini pacarku si Tante Ismi. Apa yang bener-bener ih, bener-bener nanti gue dihujat lo sama netizen gara-gara pacaran sama lo. Enggak po, oi, gue nggak mau sama lo, udah titik. Ya aku kan putih gitu loh, mirip orang Korea. Wah. Kumis mana kumisnya palsu ah, asli tuh nggak ada tuh asli. Boy, ini di komen nggak terima banget. Enggak, kalau sekarang masih enggak, aku belum yakin. Kamu harus ngeyakinin aku lagi nanti ya. Oh, lah. Mati kayaknya sinyalnya, guys. Coba lagi kita telepon ulang ya, guys. Maaf ya, guys. Sinyal dia itu emang jauh banget kan? Dia di mana sih? Gua enggak tahu, lupa. Udah gua di Tangerang. Kita coba ulang lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dia gimana sih? Kenapa lo matiin tadi? Iya, tadi tuh ada orang gitu, kirain mau ke rumah. Oh gitu. Poi. Sinyal anjir. Ya. Apoy, sinyal lu. Jelas jaringannya ya? Iya. Dan nih udah aman. Poi, di komen banyak banget. Kemarin kan abis VC, terus udah diupload di YouTube kan. Di komen tuh banyak banget yang netizen bilang lo itu satu orang. Enggak, itu orang itu pak. Itu kan cuman itu fitnah netizen. Aku memang si Apoy, si Popo Bohai, Popo Putri memang Popo Putri gitu. Ngapain bohong-bohong? Tapi semua komennya mengarahnya itu loh, Poi, kalau kamu beneran satu orang gitu. Dari behel sama, dari mulut sama, semua sama. Iya, apa, itu aku akui kalau behel ini memang ya si Popo Putri pakai behel hitam. Aku juga hitam gitu. Itu aku akui, memang kami memang sama-sama hitam behelnya. Iya, tapi 100% dari muka juga semuanya 100%, Poi, semuanya gitu miripnya. Iya, sayang, itu kan udah aku jelasin kemarin, gitu. Udah aku jelasin kalau saudara itu memang sama bentuk wajahnya, postur wajahnya, gitu. Cuman suaranya aja gitu kan yang beda, gitu. Gitu. Tapi hari ini kalau aku VC, kamu nggak minta duit nih hari ini? 200 ya, mau beli rokok 200 ribu. Tuh kan, katanya sayang sama aku, cinta sama aku. Tapi setiap aku VC, apa-apa minta duit. Kamu mah sayangnya pembohong sih. Enggak, itu kan aku memang lagi butuh duit gitu loh. Buat beli rokok, buat beli kuota gitu. Kan lumayan 200 ribu beli kuota. Tapi kan duit aku habis, Poi. Aku dipalakin sama kamu terus, sama Popo terus. Kemarin bapak kamu telepon aku, malakin aku lagi 200 ribu. 300 malah bapak kamu. Kok bisa sih PC-nya sama bapak? Tuh, lu parah lu. Bokap lu gak tahu kalau lu masuk YouTube gua, terus lu jelek-jelekin si Popo. Jadinya dia marah-marah sama gua, Poi. Masa sih? Iya, bilangin tuh, coba. Katanya si Popo. Nanti aku tanyain. Nanti aku tanyain ya sama bapaknya aku. Nanti apa bener VC sama Tante Ismi apa enggak gitu. VC minta 300 masa ribu. Masa ya bapakku minta ini, minta duit lagi. Min. 300 ribu ya ampun. Dia batuk-batuk, Poi. Dia batuk-batuk minta duit. Katanya lu gak pernah kasih duit dia. Anak durhaka. Aku selalu ngasih. Walaupun cuma 5 ribu. 2 ribu kan dikasih buat permen. Gak apa-apa lah, pernah ngasih. Tapi kok bapak kamu bilang kayak gitu, kayaknya bapak kamu juga benci deh sama kamu, Poi. Enggak kok, dia sayang-sayang aja. Masa kemarin dibilang durhaka pas VC? Mana? Iya, bener, bapakmu bilang sendiri kalau kamu durhaka. Itu sih dulu, mungkin kan dia udah mulai tua gitu. Itu waktu dulu, zaman dulu. Kalau sekarang udah baik-baik aja sama bapaknya. Tapi dia batuk-batuk, katanya gak ada yang ngurusin. Iya.
Ya dia sakit, sakit paru-paru gitu. Paru-paru basah tuh namanya apa? Enggak tahu. Lu lagian lu, bokap lu paru-paru basah tiap hari lu kasih tidur di lantai lu ya, kagak pakai ini kasur lu ya. Iya, kan namanya orang tuh bukan di lantai sih, cuma di teras gitu aja. Bikin apa kan orang tua kan ini, bebek gitu. Oh. Malas gitu bersihin. Nggak boleh gitu, Apoy. Nggak boleh gitu, bagaimanapun juga dia adalah orang tua lo. Lu harus perlakuin dia di kamar, pakai kasur. Masa di teras, kasihan banget orang. Ditaruh kasur itu, cuma di teras dibikin pakai kardus dindingnya. Gitu. Kalau emak di mana tidurnya? Itu sama Popo Putri. Kan emak masih sehat gitu, belum sakit-sakitan. Kalau bapak ini kan dikit-dikit muntah, menceret. Jadi kan ini kalau di rumah itu gimana ya, jijik aja ngeliatnya meskipun orang tua ya, jijik gitu. Gak boleh gitu, apa pantesan aja kamu dibilang durhaka, kamu jijijiin orang tua sendiri. Bawat oh, no. Kalau udah tua kasihan. Apa kamu pengennya si opa yang mati ya? Jangan lah, itu kan ini bapaknya aku. Tadi katanya sama bapaknya aja itu kayak gitu, masa ini? Enggak, itu kan bukan jijik sama bapak. Bapakku sendiri cuma jijik sama kotorannya. Oh gitu. Terus kamu sekarang sibuk selain ngepadi, sibuk apa lagi? Iya, bantu orang tua, bantu emak. Sekarang kan emak lagi ke sawah. Jadi kan bapak ini ngerjain jemur padi sendirian kan, otomatis kan kita bantu itu. Popo Putri, Popo Bohai, aku sendiri, bapak jaga padi di luar, mereka lagi apa, lagi di luar situ pintunya. Gitu. Kalau Popo Putri dong, aku pengen lihat sih. Dia di luar lagi jaga padi. Masa alasannya gitu terus sih? Kemarin bapaknya minta jaga padi, kepas kamu minta jaga padi juga. Aku pengennya kalian VC berdua, kalau bisa bertiga gitu loh. Iya, jaga padi itu. Kok gitu? Gak bisa, maksudnya aku tuh pengen banget gitu VC sama kalian bertiga. Kalaupun jaga padi, coba deh kak kamu ke padinya, aku gak apa-apa kok nungguin sambil ngeliatin kamu VC-an sama aku. Ngapain ke padi? Kan mau lihat Popo Putri sama bapak. Terjeda dong. Ya boleh, 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 aku panggil ya. Ya coba, kalau bisa bareng-bareng sama Popo, Popo Putri sama bapak. Oh, kalau bareng-bareng mungkin nggak bisa ya, cuma mau manggil Popo jam pagi. Kok gitu? Emang kenapa nggak bisa gitu? Ya kan nanti kalau orang tua aku sakit gitu nggak bisa ngejar ayam gitu kan. Nah, nanti kan aku yang Popo PC di sini, nanti aku yang ini jagain. Kak, jemur padi gitu. Kayaknya kamu banyak alasan dari kemarin pengen gitu kayak enggak. satu orang yang sama enggak. Gitu dibareng-barengin. Enggak, aku ini ya, aku panggil Popo dulu ya. Tapi bareng-bareng sama kamu. Kalau bareng-bareng enggak. Aduh, ini lagi sakit perut. Lo ke WC dulu ya sambil manggil Popo. Kok gitu sih, enggak asik banget, pengennya bareng-bareng. Ya udah, VC-nya jangan dimatiin, coba kamu panggil Popo. Itu lo. Popo, Popo Putri. Po. Iya. Ini nih. Ismi mau PC sama kamu. Iya, tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya. Popo. Guys, masa pas manggil dia madep ke sini mukanya dikejauhin, gua agak sedikit enggak percaya ini. Aduh, tadi suaranya kedengeran kan, suara dia juga. Aduh, ini gua bener-bener dibohongin ini sama nih orang dari kemarin. Duit gua udah habis tapi gua dibohongin. Ini gua yang terlalu bodoh apa dia yang terlalu pintar sih buat ngakalin gua? Astagfirullah. Tolong. Masih menunggu guys, kita tungguin. Berapa menit dia memanggil Popo Putri? Iya. Iya. Apa? Ini tadi kan lagi sibuk. Kaget aku loh. Kaget langsung. Kaget langsung aku terheran-heran. Lagi sibuk. Jadi lagi jemur padi gitu kan ya. Jadi mana, mana ada. Tadi Apoy katanya bilang mau berak. Aku mau denger suaranya Apoy padahal pengen bareng-bareng. Iya kan tadi kan sambil ini, mungkin sambil ke WC enggak tahu.